Rukiah Aswaja yang belum terlantik oleh pengurus pusat. Surat keputusan pengurus pusat Yayasan Jamiah Rukiah Aswaja nomor 143 dan seterusnya tentang pengesahan pengurus cabang Yayasan Jamiah Rukiah Aswaja untuk cabang Kudus, Jepara, Pati, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Brebes, Surakarta, Magelang, Kendal, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga. Masa khidmat 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Pusat Jamiah Rukiah Aswaja setelah membaca permohonan SK pengurus cabang seperti tersebut di atas, Yayasan Jamiah Rukiah Aswaja seperti yang tersebut kami sebutkan di atas tentang pembentukan pengurus cabang Yayasan Jamiah Rukiah Aswaja masa khidmat 2019-2024. Menimbang bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran SK pengurus pusat Yayasan JRA ini telah menyatakan kesediaannya dan telah memenuhi persyaratan organisasi Yayasan JRA sebagai pengurus cabang Yayasan JRA cabang masing-masing. Mengingat anggaran dasar dan seterusnya, mengingat anggaran rumah tangga Yayasan JRA dan seterusnya, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan pertama mengesahkan kepengurusan cabang Yayasan JRA seperti yang kami sebutkan di atas masa khidmat tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada pengurus cabang yayasan seperti yang tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan cabang Yayasan JRA dengan sebaik-baiknya, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada ADART Yayasan serta petunjuk-petunjuk pengurus pusat Yayasan JRA. Ketiga, SK pengurus pusat Yayasan JRA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2024. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jombang pada tanggal 1440 Hijriah atau 10 Juli 2019 Masehi, Ketua Umum Gus Abdul Wahab ditandatangani, Sekretaris Jenderal Ustadz Masrul Jamal ditandatangani, mengetahui pembina Yayasan Jamiah Rukiah Aswaja Gus Alama Alauddin As-Siddiqi MPDI ditandatangani, tembusan pada pengurus pusat dan arsip. Lampiran SK tersebut telah terdapat susunan pengurus cabang yang nanti akan kami serahkan kepada masing-masing supaya bisa untuk diterimakan. Kemudian kepada sebelum cabang-cabang yang terlantik, kami mohon mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Untuk itu hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Kami mohonkan pengurus cabang yang akan dilantik untuk maju ke depan, naik ke panggung berjajar menghadap ke peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Sebelum dibayar, apakah saudara-saudara bersedia
menjadi pengurus cabang Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayatukum ala sam'i wa tha'ah bil jihadi ala tariqati jam'iyyatin abadil ulama wa muassasati jam'iyyatir ruqyah aswaja li'ilahi kalimatillahi litakuna hiyal ulia bi qiyadati ulama ya bi sunnah wal jama'ah an nahdiyah. Dengan rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad tanggal 21 bulan Juli tahun 2019, kami melantik pengurus cabang Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja sewilayah Jawa Tengah. Masa khidmat tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya ikuti kalimat baiat ini dengan lisan dan yakini dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Qur'ani hukma wa imama, wa shifa'a, wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyatan, wa bi jam'iyyatir ruqyah aswaja muassasatan. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, kami sebagai pengurus cabang Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan ini berikrar, satu, setia memelihara, menghayati, dan mengamalkan serta mempertahankan aqidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh di tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, setia mempertahankan dan membela ideologi Negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, siap sedia mendakwahkan dan mensyiarkan Al-Quran sebagai syifa yang pertama dan utama melalui ruqyah di tengah masyarakat. Tiga, siap sedia menjaga dan menjunjung tinggi martabat Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja serta Nahdlatul Ulama. 5. Siap sedia mematuhi dan mendukung terlaksananya anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
Aswaja, yang lainnya. Serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja, kepentingan umat Islam, serta kepentingan bangsa dan negara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pembahasan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.